Alhamdulillah, sekarang saya sudah ditugas tapi satu kali. Apakah sekarang saya sudah cocok untuk menikah? Maksudnya, apakah saya sudah dikatakan dewasa? Nikah pada tahun dalam kurung kedewasaannya. Mungkin masalah dewasa, Kak Dito aslinya benih setan lerah, mari tugas. Benak kanak itu lebih dewasa. Dewasa, Kak Dito, yakni cara odi ing dek budi ni ketocuna jelas. Mon andi anak, terotati apa anak, engak dek ke akhirat, pijakan terhadap ilmu agama, jelas. Mungkin tadi petani, mungkin tadi tukang becak, mungkin tadi jual pentol. Tapi mun dewasa semua dilakukan nikah. Kedewasaannya, abukta bahwasanya odi intina kakui ngamri ridhona Allah. Belai semacam. Tujuan anak terotati engak napa. Belai semacam kedewasaan. Tenang pikiran, tak tepat ngosok, tak tepat ano, beda masalah, dek remaja anak nangani, ni kedewasa. Dan gula, ngocak, setiap nak-anak mereka tugas, mesti tambah kedewasaan. Jelas. Karena nang itu tugasan Kak Dito, mereka melihat satu masalah atas perspektif lain. Masyarakat atunging ekeding. Dek ni ekeding, nak-anak dia tak nyaman, terus ni mulai. Dewasa Kak Dito dilatih. Dewasa ini kebenih ia jari melolo, dilatih. Jadi latihannya kali itu siapa? Tidak kedewasaan. Cara berpikir panjang. Lombok mau kulat tok. Pan lembar ya tugas, tahu ceng mokol. Nika ikerasan orang, nika. Beda cara selebih bagus, sumpah mana. Beda masalah lombok nika gelisah, bisa oleh tenangan. Ki kadin tok, ebe liaki, praktek aki dek ke ilmu-ilmu sebetul. Kongang berdenak kanak ni kata tugas dewasa. Berdenak kanak mereka tugas Kak Dito tak dewasa sekali. Karena ternyata dia tidak mengambil faidah di sana. Tak ngalak iak tibar. Tapi sak biasa, nah sebiasa. Kak Dito mesti ada cara berpikir lebih luas. Belai semacam ngadepi masyarakat. Jadi standar kedewasaannya dan kulelo tahu. Secara perorangan, tapi mun arwah lebih dewasa berdua, secara garis besar corang iya bisa menilai. Jadi beda orang yang nikah cepat ngosok, beda kaleman, beda nyari solusi nikah, carana, beda sengkaan, beda nikah, beda semacam nikah, beda sepan. Jadi mun mereka tugas, dan gula nganggep beda tambahan ilmu kedewasaan, tapi dapat sudah dijamin dewasa, tak bisa menjamin. Kemuncang lembek, gula tu senang agak sambian, ya kecuali kena cita empenah tak kau tegar kundul ke kapi. Senang sambian nikah pengabdian, nang ekanto bertolak aleng, benar semacam. Kita akan berproses, lembaga kita berproses ke kui bentuk. Munak kana, kene lemang kata bini, ya ruwet. Agak bayar anak, mari agak bayar anak, ya lamain jeng lajeng. Pada main jen lajangan amain ter kabar kata mur tadi tujuan odi demak agak kita tahu bahwa seru deh iya. Dikata tadi tujuan odi lo jelas dengan sampian kadin to odi nang epon tukang kui every idasa enggak tujuan di bedah tujuan odi ya tonton dari agama lo kira kula tak bisa lang sampian seru nang epon tuk tak lemo le tak bisa sampian itu mempunyai peribadian selenceng dah budi. Ken mun beni waktu na sampian ebaksa nikah ruwet jang letak kuat tadi prinsip saya kuat benar semacam akhirnya keber ke temur sesalah lah tak tahu saya bida aki rok tenorok neneng ketika dintu kita kuat maka nah odi lelat olati saos orang gak dintu sewa tua nang eduk konduk biasa nah nikah pan le mole nikah itu mas teh pan mole langsung andi perencanaan ala gua kek, napa kek, benar sah. Lawa tu yang pontuk. Karena pun mulai kan titik, kan titik, kan titik. Ben, sebiasa, sebi masyarakat tulik ke perjanjian Kak Dito, ketika dari pontuk mulai tua. Karena yang kep lah, oh, hari akan lah nyambi sangoh kan dia ni kan yang masyarakat. Lagi, waktu Kak Dito peran sampian, Kak Kui ikut andil dengan masyarakat, nang masjid, menghidupkan masyarakat, apa kajian, pola bisa ngajar di lipa-lipet,
apa tuh di tukang adzan nang masjid dan lain semacam. Intinya enggak ada manfaatnya. Ikut campur. Karena odik kadit itu jika tidak diisi dengan yang baik, maka yang buruk pakun datang. Tapi kan sepaling berat dan gulap mun Pontianak mumpah kita dewasa lah mulai berat. Pontianak ni kecampuran. Campuran matura, matura na sebelurik, matura sepote, antara separuh pote, separuh belurik, beda kapi. Dia kaki yang kita akan, dah. Sedaya, daya sebelurik, daya sebekus, pada beda nak. Ni kan, tentu lain kia, kita melaju nak. Melaju nak lah pada kia. Cena nak, cena nak pada kia. Salbut orang ni. Kena mon. Karena banyak etnis nang egasa, lakal banyak etnis ongku. Mungkadung salbut, melarat ke pekin. Nak anak ni, kemun entar ke klub malam, ke entar ke diskotik, cek gampang ha. Kulit entar ke anak-anak kantuan, ke punggur, nemu telok diskotik, rombi telebet. Ya, jeng amoy yang ini. Punya ring reti, punya ring anung, gilakan-lakan keindahan dunia, enggak kaya. Tapi mun pas kentak bisa nyetir, wis melarat ya kan. Saya teguh ini ke melarat. Saya abah dia. Sedangkan kelakuan maksiat, kekanan perkara haram, kak dito melarat setuli abeli pole, melarat. Aka kita rona gula nak gana nikah, pan keluar, mikir lako, mikir anak, bini, benda semacam mah. Ada tak kira tak mat, tak kira tak odi, tak kira mati pakai kulantaan, pakun odi sampe, odi. Ini saya kemaksud dewasa dan gula, lebih adik sakoen. Nak anak banyak orang kan itu mulai nak alim luar biasa. Tapi kedewasaan tak ada. Ini kalau loan. Karena justru senang masyarakat ni kan cara berfikir dewasa. Oh diing benih terus tim bos orang sepada patang manfaat dengan masyarakat. Belain sama cemah. Napa saya butuh tadi jalan ke aku ke akhirat. Kalau kulihal, kalau sampean sedang berproses, kula aproses sampean aproses proses kak dito mantar nga ulia ridon Allah mantar ebolong-bolong nga bagi nang eswarga na Allah subhanahu bismillah.